ambil yang ini. Aku lagi di rumah kakakku nih guys, lagi rame, banyak kakak-kakakku datang dari Lampung. Lagi bagi-bagi buah markisa hasil panen di kebun sendiri nih guys. Gede-gede. Kamu bikin ini ya Wi ya, es batu ya Wi. Iya tuh di dalam kulkas, dalam kulkas di iya. Ini dibikin manisan markisa. Ya. Lagi ya. Ya itu di situ cari aja Ki, banyak bisa beli. Apa itu? Lo tadi gede-gede juga tak gede-gedein semua. Duh, buah markisanya banyak banget ya guys. Nah, kakakku datang dari Lampung ya. Dia habis panen markisa. Panen markisa di kebunnya nih, banyak banget, makanya lagi dibagi-bagi karena keluarganya banyak ya guys, biar adil dapetnya tuh. Ada yang hijau, ada yang merah. Nah ini guys, panenan dari Lampung. Dan aku dapat satu tas kresek besar nih guys, dapatnya banyak banget nih markisanya. Wow, banyak banget. Nih, punya aku juga ada yang merah, ada yang hijau. Tadi udah dibagi sama rata ya. Kita cuci dulu yuk. Nah, sekarang aku akan membuat minuman dari markisa. Nih, caranya begini. Markisanya dibelah. Dipotong jadi dua. Tuh, lihat markisanya warnanya oranye ini, bagus ya, warnanya cerah. Kan ada markisa yang warnanya putih dalamnya, ini warnanya orange. Kita ambil daging dalamnya ini, dikerok ya. Ini bikin 2 atau 3 buah aja udah asem, enak guys, ger. Aku mau bikin 3 untuk 1 gelas minuman. Nih, tuh bagus banget dalamnya ya.
Nah, tiga segini nih guys, banyak kan? Nih, nanti bijinya disaring ya. Kita ambil lagi mangkok. Kita tuang ke dalam saringan sini. Terus diaduk-aduk supaya airnya terpisah dengan bijinya. Nih, kan ada selaputnya ini biar misah dari bijinya. Udah nggak ada bijinya nih, tuh airnya asli dari markisa 3 buah jadinya segini. Lalu kita taruh ke dalam gelas. Nih sari markisa asli nih guys. Lalu kita tambahkan gula ya biar tidak terlalu asam. Dan kita kasih air. Kita tambahkan es batu biar seger. Seger banget minum siang-siang nih guys di cuaca panas. Be, coba ini be, aku bikin minuman es markisa. Wah, mantep banget warna kuning lagi. Kayaknya segar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, segar banget.